Oke, sahabat semua, kita mau makan bersama ya, di rumahnya Baim. Baim Wong. Ah, bukan Baim Wong di Jakarta. Ini Baim yang punya channel apa? Bintang Lintas. Oh iya. Yeah. Di sini ada Pak RT. Rizky. Babang. Ini Babang. Iya, orang apa? Orang Pak. Vietnam apa, Bang? Ngapa? Hah? Purwokerto. Oh, Purwokerto. Iya, Purwokerto, Bang. Serius? Ngapa? Hah? Ya. Serius. Kepri gue. Bukan. Bukan malah. Dia tuh itu kita organisasikan. Ya. Ya juga kurasa. Ini cocoknya sama saudara Om Philip ini, ha. Aseng. Ngeri ini kalau makan si asing ini ya. Tambah seng? Enggak? Tambah, Bang? Enggak. Enggak masing-masing. Enggak. 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 Ini masih apa ini, apa? Allahumma laka sumtu enggak? Udah buka. Oh, udah buka. Oh, berarti Allahumma barik lana lah. Bima roja kota naukin aja benar. Lain buka puasa sama makan. Apa puasa dikasihkan ini saya makan. Nah, pakati be. Agak. Pakat. Nah, be. Habis. Terlambat kamu kan. Makan dikirim tadi. Nah, itu dia pakat, poronnya dia yang pakat ini ya. Nah, ini musuh ini ya. Hmm? Musuh. Iya, gas terus. Musuh. Anteng dekat sikat. Iya. Bilang musuh sih, enggak apa. Kecap Pak Julian, ini ya. Lu apa kecap? Ya. Kurang asin. Tambah, Bang. Hah? Udah tadi. Udah. Kan nambah lagi. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Apa? Ya makan gak dulu. Ada konten. Tangan gitu. Nah, itu andalan kamu begitu kan? Ada duanya sih orang. Digas PRT, jangan direm. Digas. Wah. Gak terbiasa makanan Medan kayak gitu loh. Kalau gak terbiasa, kok kuah pahit, kok pedas gitu. Sini, asin gitu. Lagi om coba pakat itu, pahit itu. Pakat itu pahit. Tapi enak. Obar. Lega rasanya setelah berbuka puasa. Nyuruh naik opena bagus sih tanaman. Oke. Ayo tuh entong arung sungai jelean. Arung tuh sungai jelean.
Udah. Allahu a'lam alamin. Baru bandul. Baru bandul. Ayo. Depan aja. Satu lagi ciri khas dari Medan Om Philip yang belum tahu. Ayo ini apa? Mana lagi yang belum dibuka? Ada. Nah, ini namanya pakat rotan. Gak bisa dia. Kenapa? Belum lah. Dari lambung. Ya, udah bisa. Selesai sahur. Ayo. Siap. Pulang ya. Alhamdulillahirabbil alamin.